Ini saya memberitahu kan dari tahun lalu, jangan utang bank karena suku bunga akan naik. Oh, ini sudah mulai naik? Nanti Jonas. Oh, iya Pak. Nah, dan ingat Jonas, ini inflasi selama 5 tahun. Ya, yeah. Dari tahun 2022. Mulai 2022. Naik terus Jonas. Sampai kira-kira 2027. Dan sekarang penting semua harus berkebun. Tak ingatkan terus Jonas. Karena apa? Stay. Ingat El Nino. Ya, musim kekeringan, panas Pak. Tapi belum sepanas neraka. Lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, apa kabar kalian semua? Saya berdoa kiranya kalian semua sehat-sehat saja ya. Kembali lagi di TA Channel, pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk menonton kembali video yang datang dari Daud Tony. Nah, buat kalian yang belum tahu siapa sih Daud Tony, Daud Tony adalah seorang mantan dukun yang tentunya sudah bertobat. Kalau misalkan kalian sudah pernah nonton video-video yang sebelumnya, kalian tentunya akan kenal Daud Tony. Nah, pada kesempatan kali ini guys, kira-kira Daud Tony mau menyampaikan pesan apa lagi ya? So, sebelum lanjut videonya, jangan lupa dukung terus TA Channel untuk perkembangannya tentunya. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya ke yang lain, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua guys. So, kita lanjut saja tanpa berpanjang-panjang, kita saksikan video dari Daud Tony. Enjoy the video guys! Ini saya memberitahu kan dari tahun lalu, jangan utang bank karena suku bunga akan naik. Oh, ini sudah mulai naik? Nanti Jonas. Oh, iya Pak. Nah, dan ingat Jonas, ini inflasi selama 5 tahun. Ya, yeah. Dari tahun 2022. Mulai 2022. Naik terus Jonas. Sampai kira-kira 2027. Dan sekarang penting semua harus berkebun. Tak ingatkan terus Jonas. Karena apa? Stay. Ingat El Nino. Ya, musim kekeringan, panas Pak ya. Tapi belum sepanas neraka. Amit-amit Pak. Jadi kita harus siap menghadapi kekeringan Jonas. Ya, dan kesulitan pangan. Iya betul Jonas. Ya, kita Pak. Percaya
Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah kesusahan, Jonas. Yes, amin, Pak. Betul, Pak. Penyertaan Tuhan. Percaya penyertaan Tuhan dan Tuhan membela kita, Jonas, dan memberkati kita. Amin. Sekarang banyak orang pada pusing kan, Jonas? Iya, Pak. Tapi juga ada yang happy. Ya, di Tuhan saya happy, Pak. Penting jangan ada utang bank, kalau enggak kopior kamu, Jonas. Enggak ada, Pak. Apa adanya, jangan memaksa diri pokoknya, Jonas. Betul, Pak. Disyukuri aja, Pak. Dan percaya Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Iya. Amin. Mau tanya apa, ya, Jonas? Ya, mungkin ada hal lain ini, Pak. Mengingat khususnya di tahun-tahun ini, Pak. Yang jelas, peta politik ini belum kelihatan, Jonas. Masih geostrategis, semua pada bikin strategi-strategi, Jonas. Tapi yang penting itu geopolitik, geostrategis, penting itu pemetaannya sudah pendaftaran capres-cawapres, Jonas. Kalau ya, sekarang masih bayang-bayang berandai-andai. Iya, masih banyak asumsi-asumsi, Pak. Iya, ya. Bisa dua poros, bisa tiga poros, bahkan bisa satu poros. Dan belum jelas semua.